Enggak, saya enggak. Oke. Ya, Pak. Jangan pegang-pegang handphone, diam. Oh iya, Pak. Woi, jangan gerak-gerak dulu kau. Santai aja, nanti saya kasih masker sama kau. Ya, Pak. Iya. Hah? Enggak ada kantong, Mas. Apa? Pakai kunci. Enggak ada kuncinya. Ini kabel ya, Pak. Ya, Pak. Ini motor teman saya, Pak. Ini. Ya, boleh, Pak. Dari Bekasi, Pak. Pembalap kita di Gunung Sahari tadi, iya Pak. Iya. Terus kalau udah bilang habis nonton balap, terus lu dikasih gitu. Kenapa Pak? Terus kalau udah jujur, terus dikasih gitu. Kenapa Pak? Ini motor siapa? Ya, Pak. Motor siapa? Motor kuning. Saya enggak punya motor. Siapa namanya? Ini nama Yoga, Pak. Yoga? Iya, Pak. Motor siapa ini? Motor teman saya, Pak. Sini dulu. Iya, Pak. Emang begini, enggak ada kuncinya. Iya, Pak. Iya, motor teman saya, Pak. Ngaco banget. Yang sejak apa di belas gimana tadi? Ada, Pak. Kok kuncinya kemana? Gak tahu, Pak. Teman saya sih. Siapa saya minjem nama? Tadi. Sama teman saya minjem. Gimana maksudnya? Saya minjem motor teman saya. Kau minjem motor temanmu. Iya. Namanya siapa? Hah? Namanya? Namanya Rizky, Pak. Rizky alias siapa? Cikoy. Hah? Tahu nengel. Rizky, Pak. Jadi harus kencang-kencang saya ngomong. Aduh, Pak. Wak, 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 gitu. Aduh, Pak.
Emang artikulasi ngomong saya kurang jelas. Namanya siapa? Wak pak pak wak pak pak wak. Oh, kapan kamu meminjamnya? Tadi, Pak. Tadi? Di mana rumahnya si Rizky itu? Di Bekasi, Pak. Di Bekasi. Kemana surat-suratnya? Gak ada, Pak. Kemana? Sama dia, Pak. Kok nggak ada kuncinya? Kok pakai kabel? Kabelnya warna hitam, putih, hitam, dan merah. Apa, Pak? Apa, Pak? Si Rizky ada, adakah teleponnya si Rizky itu? Aduh, teleponnya Rizky, Pak. Buanglah helm sini. Nengel kali kau. Ada si Rizky itu? Teleponnya, nama teleponnya. Ada semuanya. Bang, ada nama telepon Rizky nggak, Bang? Abang ya? Ini Rizky. Ini Rizky. Motor gimana nggak curiga kan? Kuncinya rusak, pakai kabel. Tadi bangnya gimana? Mencurigakan apa mencurigai sih? Itunya aja udah dirusak itu. Bisa makan sebini? Ah, kan nggak bisa kau. Aku harus ngomong kau THT dulu kau. Coba aku. Kurang pendengaranmu. Nggak bisa kau daftar polisi kau. Jadi biji si makan? Ah, udahlah. Rizky, Pak, ini motor si Rizky. Dia minjem motor teman saya. Ini. Ini motor si Rizky. Kau minjem motor temanmu. Iya, si Rizky. Gimana sih artinya itu? Kau ngerti enggak? Si Rizky buat si kanan. Udah Bekasi, Pak. Orang Bekasi. Ah, giliran gua asal ngomong dia tahu. Aduh. Plat nomornya nggak ada, kuncinya nggak ada, gimana kita nggak curigation nih kayak gini? Si Rizky bisa kau telepon? Bang, Rizky dan Pak Rizky bang, nomornya Pak Rizky. Ini juga nggak ada. Hah? Kunci joknya nggak ada. Ya nggak ada. Ya, tangan sini kuncinya itu lihat. Pakai kabel. Ya kan? Tapi bohong. Gini caranya, lihat. Enggak diselah. Selah betul. Aduh. Kalau ketawa semua kayaknya. Oh. Apa? Maaf ya, maaf ya. Tidak mengurangi rasa hormat. Kalian apa? Geng Kalum? Enggak, bukan, Pak. Lah ini kalungnya sama semua. Kayak aja pas style gitu. Style, oke. Biasan, Pak, kalau sama semua. Itu emas. Ini bisa putih, Pak. Lajada, Pak. Oh, bukan emas itu. Tanda. Hah? Perhiasan. Udah, enggak usah ini, telepon si Rizky itu. Iya, jangan mengalihkan ini. Kamu set markan ya. Hei. Loh, kan? Ah, udahlah.
Susah kalau dia yang ngomong. Lu ada WA enggak? Dia ada WA enggak? Fotoin STNK-nya, kirim sini. Fotoin STNK-nya, yang kelihatan nomor rangka, nomor mesin. Yang kenal sama ini. Kamu umurmu berapa? Hah? But you look older. 28. Apa ini? Eh? Biasa ini. Anak muda itu harus ada ini. Kan katanya safe sex. Kalau by the law it have to be a safe sex, but by the religion it bid'ah. Iya kan Kemal? It's forbidden. Because free sex is forbidden by religion. You understand what I'm talking about, Kempa? Okay. It's just a balloon. Lagian lu ngapain sih ngasih ke gue? Mbak ini punyanya ini, pegang lagi. Duduk sini. Tutup maskermu. Kau tinggal di mana, Dek? Aku tinggalnya di Pendawa, Pak. Hah? Pendawa. Pendawa di mana? Maul! Maul, minta masker dong. Maskerku tadi kau pegang. Kau tahu enggak tugasnya polisi itu apa? Melindungi masyarakat. Kamu maskermu udah berapa lama itu? Nah, ganti. Kau tinggal di mana? Tinggal di mana? Hah? Kau punya orang tua enggak? Kalian dari mana? Tarik maskernya, maskernya tarik. Hah? Apartemen mutiara di motor. Apa? Apartemen mutiara di motor. Di mana? Apartemen. Di mana itu? Di Kedayan, Bekasi. Kalian habis dari mana? Di situ nemenin temen saya. Hah? Nemenin temen saya. Apa? Nemenin temen saya. Ke? Di sini, temen saya. Tutup lagi maskernya. Ke atas. Nah, terus? Ya, setelah saya bilang, udah malam balik aja gitu kan. Ya gitu kan, rumahnya juga jauh kan. Apa? Udah kata saya, udah malam aja, udah balik. Di antara mereka, kak, ada pacarmu di situ? Terus, udah balik aja? Ya, ini tadi mau arah balik. Balik, terus? Ini mau arah balik, terus kata aku, kok ada ngikutin dari belakang ya, siapa? Aku gak tahu kalau itu bapak yang ngikutin. Ah, terus? Kalian di apartemen tinggalnya? Enggak, aku di apartemen enggak tinggal, cuma main doang. Main apa? Cuma nyewa doang. Nyewa per hari? Iya. Iya. Siapa yang nyewa? Teman saya juga. Aku berniat baik samamu. Enggak ada niat apa. Karena kau kan perempuan. Perempuan jam segini bersama laki-laki 4 orang. Disitulah esensi dari polisi itu melindunginya.
Entah pun kau lagi dalam pengaruh sesuatu, kita nggak tahu itu. Paham? Kau punya orang tua kan? Punya kan? Tahu nggak orang tuamu kau keluar? Apa? Kalau saya jauh juga dari orang tua. Hah? Kalau saya itu jauh dari orang tua. Orang tuamu di mana? Dia di sana, waktu itu saya tinggal nggak sama mereka. Lah kau nggak untuk menghidupi dirimu sendiri? Ya, kau nggak makan? Hah? Aku tinggalnya itu sama mama tiri. Mama tiri, berarti sama bapak kandung dengan mama tiri. Iya. Terus untuk menghidupi dirimu sendiri? Iya, sama bapak. Sama bapakmu. Kalau saya juga masih belajar. Hah? Belajar saya. Belajar. Lulus tahun. Hah? Hah? Kau jangan tersinggung ya, di sekolah mana? Di Jatiasih. Kejar paket. Di SMA. Oh, maaf ya, jangan tersinggung. Terus kalian dari tanpa sana. Tapi kau bukan dalam pengaruh dipaksa kan di sini? Itu juga teman main juga di dekat-dekat rumah. Oh, itu teman tongkrongan. Iya, tempat main juga, cuman main juga jarang. Saya nggak pernah diajarin aneh-aneh gitu sama dia. Itu yang paling utama. Itu makanya kau saya ajak ngobrol heart to heart. Jangan sampai terjadi banyak peristiwa yang aneh-aneh. Di Bekasi kan baru-baru ini kan yang terjadi itu kan, yang di satu perempuan dikerubutin banyak laki-laki kan. Itu esensinya. Kalau nanti misalnya takutnya pengaruh alkohol atau apa, disinilah langkah pencegahan dari polisi itu. Ya, jangan kamu sampai terjerumus hal-hal yang merugikan dirimu sendiri, harkat martabatmu sebagai wanita. Itu dia. Ya, kau baik-baik kau, hargai dirimu sebagai wanita. Ya, ya udah kamu gabung sana lagi. Ya kita bisa lakukan hanya seperti itu. Ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Jakarta Timur ini. Nanti untuk misalnya sudah terjadi, untuk menyelidikinya lagi akan lebih susah. Mendingan kita lakukan pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Hei, mana? Jelas. Emang dia tadi mana? Mana? Coba tadi. Pastikan. Oke, nih. Yang jadi pertanyaan saya, ini aja mereka sudah berlima. Motornya dua. Gimana Bang Parjo sebagai sesepuh di tim ini? Kalau si Ferdi dia pakai masker terus karena dia jenggotan. Kau nanti dimarahin kasih propam kau. Gak cukur-cukur kau dari berapa lama itu? Ya, yang punya motor lagi cari. Iya banget. Ini enggak ada tanya, enggak ada yang mau ngejar dia kasih cari. Tunggu ada stiknya juga dong. Ininya. Dari lang. Oh. Lagi ngapain? Ah, bawa aja. Enggak usah ngasih lo. Banget. Kok kau bilang aku itu voice note? Oh, voice note. Itu yang punya motor siapa? Rizky, Pak. Itu yang ngomong tadi? Iya, Pak. Enggak ada STNK-nya katanya. Bagaimana ini? Abang ganti nama. Mana? Mana kelihatan? Oh, iya. Coba kesempatanku. Udah, enggak usah kalau jauh. Mana ini? Aduh, dia emang gak ada SNK-nya, gak ada BBKB-nya. Nah, gue kena sama Ambarinta katanya. Ambarinta?
yang ngomong bang. Kau belum tahu keberingasan saya kalau ketemu pun jahat. Saya angkat sih palanya duluan. Kameranya ketinggi ya? Hah? Kameranya ketinggi ya? Habis baterainya. Siapa katanya? Dia kenal Ambarinta katanya. Kau kenal saya? Ya sering di TV pak. Kalau tahu kau jangan main-main kau di Jakarta Timur ini. Kau masih nggak pikir kau kan ada polisi jam segini, ngeri di sini. Otot kawat tulang besi di sini polisinya. Itu cewek itu perempuan itu apa sebenarnya statusnya? Nggak tahu juga deh pak. Lu gimana tuh? Teman pak. Teman apa? Main-main kita nak. Gang sono bukannya sini. Oh, iya pak. Oh. Oh no, malah tukaran nomor WA tuh. Kok ada belum? Ini perutnya saya kepesi enggak? Oh, diangkut dia pulang gimana? Ah itu. Ini juga enggak ada. Apa? Like I care. Yes. I don't give a shit. You know mother father? Yes, understand. Ayo naikin aja mobilnya. Orangnya? Mobilnya? Eh, motornya naikin, orangnya juga naikin. Ayo naik mobil. Eh, motornya naikin semua.